Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Apri di channel YouTube Apri Subroto. Kali ini saya berada di kilometer 152 Tol Cipali, atau tepatnya di proyek pembangunan junction penghubung antara Tol Cisumdawu dengan Tol Cipali. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat progres pembangunan junction penghubung Tol Cipali dengan Tol Cisumdawu. Buat teman-teman yang suka jalan-jalan, traveling, ataupun melihat update kondisi pembangunan jalan, silahkan klik tombol subscribe-nya. Karena di channel ini, saya akan mengajak teman-teman untuk melihat update pembangunan jalan, sekaligus berwisata ke tempat-tempat wisata yang menarik untuk dikunjungi. Langsung saja kita simak videonya. Tampak di depan adalah Tol Cipali arah timur atau arah menuju Cirebon dan Jawa Tengah. Selain itu, kita bisa melihat kondisi pembangunan jalur penghubung antara Tol Cipali dengan Tol Cisumdawu dari arah Jakarta menuju Bandung, dan juga kondisi pembangunan jalur penghubung antara Tol Cisumdawu dengan Tol Cipali dari arah Bandung menuju Jakarta. Di titik ini, tampak tiang-tiang penyangga jembatan sudah mulai berdiri. Bahkan ada beberapa tiang dalam tahap pengecoran. Untuk kondisi pembangunan jalan Tol Cisumdawu arah menuju Bandung ataupun sebaliknya, saat ini sudah mulai pada tahap peninggian struktur tanah. Dan tampak pula beberapa alat berat seperti ekskavator dan bulldozer yang sedang bekerja. Tampak di depan terdapat beberapa truk yang membawa girder atau balok beton penyangga jembatan. Thank you.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like jika teman-teman suka videonya. Dan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.